Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Lenggang Herang. Kali ini saya berada di Tuban ya. Kita mau menuju ke salah satu tempat ziarah di Tuban, yaitu tempatnya mau ke Makom Sunan Bonang. Sunan Bonang atau Raden Makhdum Ibrahim. Biasa kita menyebutnya Sunan Bonang. Kita sekarang berada di terminal atau tempat pemberhentian bis, dan untuk menuju ke makam kita harus naik beca. Seperti apa keseruannya? Nah, itu sudah berjejer beca-beca untuk membawa kita ke lokasi. Yuk, ikuti terus. Nah, ini para peziarah yang mau menuju ke lokasi makam Sunan Bonang. Naik beca seperti ini ya, unik sekali. Mantap, mantap. Yo teman-teman, kita sekarang naik beca. Ayo tengah kosong tengah yuk. Hey, say, oh. Ayo tengah kosong kosong. Sekarang kita mau menuju ke lokasi makam Sunan Bonang dengan mengendarai beca seperti ini. Ya, makasih Mas ya. Habis sholat maghrib langsung menuju ke makam. Ya, alhamdulillah kita akan memasuki ke pintu makam Syekh Maulana Makhdum Ibrahim atau Sunan Bonang. Ternyata jalan penuh padat dengan para peziarah dari berbagai daerah. Subhanallah. Ini katanya tiap hari seperti ini kawan. Tidak ada hentinya dan tidak ada matinya.